Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'ad. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب زدني علما ورزقني فهما امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillahillazi binikmati hitatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka semua kebaikan menjadi sempurna. Masya Allah, Allah maha berkehendak. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun melainkan karena pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir Allah lah sebaik-baik penolong Allah lah sebaik-baik pelindung Tidak ada zat yang setara dengan Allah Walam yakullahu kufuan ahad Tidak ada yang setara Allah satu-satunya zat di mana semua manusia dan makhluk Allah lainnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya insya Allah yang dihadirkan Allah pada siang hari ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang dalam hidupnya dan sisa umurnya terus berusaha agar hatinya, dirinya, pikirannya, lisannya, perbuatannya, seluruhnya betul-betul semakin bergantung kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya, seluruh penerusnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seluruh pengikutnya insya Allah sampai dengan kita semuanya yang hari ini masih berada di dunia, Allah takdirkan, Allah jaga, Allah mudahkan untuk bisa berada di barisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi wa rabbil alamin. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Taala. Hari ini kita bicara tentang um, jangan lelah menjadi orang baik ya. Iya. Menjadi orang baik. Artinya orang-orang yang melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang tidak bisa dan tidak boleh ditawar. Harus kita usahakan, harus kita perjuangkan, karena kita ini semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, kembalinya ke Allah, tapi di perjalanannya kita bisa lupa. Allah malah disisihkan, Allah malah dipinggirkan, yang kita menangkan hati kita, perasaan kita, pikiran kita, kebutuhan hidup kita keadaan-keadaan dunia ya sehingga tidak jarang Allah dan Rasulnya justru jadi tersisih kita sibuk mengedepankan perasaan kita kita bukan sibuk memikirkan bagaimana mengelola perasaan itu sesuai seperti perintah Allah dan Rasulnya misal urusan perasaan ketika kita sedih merasa kehilangan sesuatu yang kita sukai atau cintai atau seseorang yang kita sukai kita cintai kita biasanya sibuk dengan rasa sedih kita. Padahal mestinya kita sibuk memikirkan kalau kita sedang diberi takdir yang sedih seperti itu, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita harus seperti apa. Hidup ini harusnya seperti itu ya. Karena hidup ini bukan lagi tentang diri kita, tapi hidup ini tentang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya pada diri kita. Ya. Hidup ini bukan tentang kita, hidup ini tentang Allah karena kita semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau pertengahannya minim Allahnya, kalau pertengahannya tidak rapat dan mendekat kepada Allah Ya kita yang celaka karena datangnya dari Allah pulangnya ke Allah. Datang dari Allah hidupnya tidak dekat dengan Allah. Pulangnya akan ke Allah hidupnya di dunia tidak dekat ke Allah. Kan kita yang celaka ya. Kita ini sudah diciptakan datangnya dari Allah pulangnya pun akan ke Allah. Maka di dunia harus berusaha dan berjuang untuk tetap berada di jalan Allah, untuk tetap berusaha dekat dengan Allah, untuk tetap menjalankan perintah. Allah, karena datangnya dari Allah, pulangnya ke Allah. Jangan sampai maaf, urusan perasaan kita yang kita menangkan. Padahal, ketika kita mengalahkan perasaan kita demi menegakkan perintah Allah, Allah berjanji, "Sungguh, Allah akan menyantuni dengan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang demikian." Jadi, jangan takut kita berkorban, ya, berkorban atau mengorbankan yang sifatnya duniawi demi memenuhi perintah Allah karena di sana ada jaminan-jaminan dari Allah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan Allah dan rasulnya. Bukan mendapatkan uang loh, bukan mendapatkan harta loh, bukan mendapatkan popularitas, bukan mendapatkan jabatan, bukan mendapatkan puja-puji, ini semua yang udah teteh rasakan loh dalam perjalanan hidup sebelumnya. ya. Jadi hijrah untuk Allah dan Rasulnya, ini hadis arba'in, pembuka. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, sungguh dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Bayangkan mendapatkan Allah itu kayak apa itu? Ya, mendapatkan Allah dan Rasulnya. Betul-betul hidup di dunia ini akan ada dalam penjagaan Allah Ta'ala. Betul-betul akan diberitahu, dikasih tahu jalannya. ya Betul-betul akan terjaga karena barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya hadis Arba'in pembuka ini. Alhamdulillah ya. Begitu pula tentang kebaikan ketika kita bicara tema jangan lelah jadi orang-orang baik. Jangan hanya berhenti kepada kata baik sebagai kebiasaan hidup sehari-hari, tapi ke setiap setiap umat Islam, setiap hambanya Allah itu mesti selalu kembali lagi kepada Al Quran karena itu kalimatnya Allah. Jadi ketika kita bicara, ya nah ini kan kita muhasabah ya, termasuk teteh kita muhasabah seberapa banyak dalam hidup kita sehari-hari yang kita jalani, seberapa banyak kita faham apa yang kita jalani itu kira-kira cocok gak? Cocok gak dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan? Cocok gak dengan kebiasaan yang dilakukan oleh generasi para sahabat yang kita selalu ucapkan dalam solawat, betul? Allahumma salli wasallim, sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Wasahbihi ajmain. Kita sholawatnya aja kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya itu generasi terbaik ya generasi terbaik. Maka kita diajarkan bersalawat. Nah, hidup kita hari ini, alhamdulillah kita bekerja, kita bergaul, kita mencari nafkah, kita berkiprah ya. Tapi barangkali yang paling minim dari hidup kita sehari-hari saat ini. Adalah memahami tentang apa yang kita lakukan. Cocok nggak dengan yang kita sebut dalam doa dan salawat kita? Gitu, aku berperilaku begini, aku berbuat begini, aku memutuskan begini, cara hidupku begini, cara berpikirku begini. Ini cocok nggak dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya? Justru mungkin kita tidak paham. Barangkali kita tidak paham, ya. Misal, misal contoh gitu, ya. Dalam rumah tangga, sunnahnya suami itu harusnya gimana sih ke istri? Sunnahnya istri harus gimana sih ke suami? Kan kita cuma sekedar tahu, istri mesti taat sama suami, udah sampai situ aja ilmunya. Gitu kan, bukan cuma sekedar itu ya? Istri mesti taat sama suami, tapi kan ini penjabarannya, pembahasannya, contoh-contohnya gitu ya, riwayatnya ya, apa yang dilakukan. Um, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istrinya. Nah ini kan semuanya ada tuntunannya gitu ya. Dan kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu mestinya umur kita makin bertambah, waktunya makin berkurang, keadaan hidupnya mesti makin cocok, ya. Dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kenapa sih mesti makin cocok? Ya kan sebentar lagi mati. Mati yang diurusin udah bukan lagi, maaf ya. Uh, berapa banyak produksi kita mesti kejar ya uh, mobil kita apa sekarang udah beli motor apa belum gitu ya um, handphonenya merek apa <laughs> bayar listrik bayar kuota ini kalau mati kalau mati kita nggak ngurusin itu gitu ya bukan artinya kita harus tinggalkan dunia Astagfirullahaladzim dunia itu pemberian Allah ya pemberian Allah kepada seluruh hamba-hambanya hadis riwayat muslim Allah menjadikan dunia ini manis dan hijau Allah memberikan dunia kepada kalian Allah ingin melihat setelah mendapatkan dunia bagaimana perilaku kalian kepada Allah gitu ya. Jadi Allah ini memang memberikan dunia untuk kita. Dunia tidak boleh ditinggal. Surah Al-Baqarah ayat 30 sungguh Allah menciptakan manusia sebagai khalifatullah fil ard Halifahnya Allah di muka bumi, ya. Halifahnya Allah yang dipilih untuk mengurusi dunia, maka dunia tidak bisa kita tinggal. Tapi kita mesti ingat, dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat yang akan ditinggalkan. Gitu, dunia tidak bisa kita tinggal, tapi dunia bukan tempat tinggal karena dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Nah, kalimat ini coba direnungkan. Maka ketika kita di dunia, ya tujuan kita bukan dunia. Karena ketika kita mati, kita nggak akan ditanya, kamu waktu di dunia motornya ada berapa? Kamu di dunia pakai jam merek apa? Kan bukan itu yang ditanya. Yang ditanya kan manrebuk, mannabiyuk, mandinuk, mankitabuk. Ya. Yang ditanya tuh akidah. Pembuka dari perjalanan akhirat kita yaitu alam barzah dibuka dengan pertanyaan para malaikat Allah semuanya terkait akidah kita. Nah ketika di dunia artinya itu yang kita mesti siapkan gitu. Karena begitu kita masuk alam barzah pembukanya itu pertanyaan-pertanyaan malaikat tentang akidah. Jangan kira kita udah apa nanti kita bisa jawab kan jasadnya udah dikubur balik ke tanah. Yang ada di alam barzah itu roh kita kenal nggak dengan ruh kita ini selama di dunia? Nah, kalau terlalu sibuk dengan urusan dunia, kesel ya marah, sedih ya nangis, gitu ya, kecewa ya musuhan, gitu. Kalau terbiasa perilakunya mengedepankan duniawi, pikiran kusut, badak, pikiran kusut jadi males makan, gitu ya, pikiran kusut sholat jadi nggak khusyuk, an ancur apa, amburadul gitu, campur aduk gitu ya. Ini berarti kita nggak mengenali ruhaniyah kita. Lah, kalau ruhaniyah kita saja kita tidak mengenalinya, bagaimana kita mau siapkan buat alam barzah? Nah, kalau alam barzah tidak kita siapkan, terus begitu masuk alam barzah, kita kira bisa jawab? Ya, kan kita nggak siapkan roh kita. jasad tidak bisa diharapkan di alam barzah, nggak ada dia, dia sudah dikubur kan, sudah dikubur ya. Nah oleh karenanya jangan pernah lupa di dunia kita boleh berkiprah, di dunia kita harus berkontribusi, di dunia juga memang ada takdir demi takdir yang Allah ujikan kepada kita masing-masing ya. Dan kita harus menghadapinya, tapi ingatlah bahwa Allah sudah menjelaskan ya bahwa kita ini datangnya dari Allah kembalinya ke Allah. Jadi ketika sedang menghadapi takdir jenisnya yang manapun susah senang tetap kita ingat ini dari Allah akan kembali ke Allah. Kita sedang dapat takdir yang susah luar biasa. Jangan marah sama takdir. Jangan sakit hati sama Allah. Ya, jangan merasa hancur-hancuran hidupku sudah sia-sia. Aku mengalami kesusahan seperti ini kayaknya hidupku udah berakhir, gak ada artinya aku mau mati aja misalnya kayak gitu ya naudzubillah suma naudzubillah ya nah jangan sampai seperti itu apapun yang sedang terjadi kita mesti ingat dari Allah kembali ke Allah jadi kalau kita lagi dapat musibah itu dari siapa dari Allah dia akan kembali ke siapa ke Allah cukuplah engkau menghadapi setiap musibah dengan imanmu agar aku masukkan hidayah kepada hatimu kata Allah Atagabun ayat 11 ya. Begitu pula ketika kita dapat nikmat. Kata nikmat ini kan konotasinya pada kita tentu adalah kesenangan gitu ya. Allah katakan pada surah Ibrahim ayat ke-7 Allah beri nikmat supaya kita menjadi hamba yang lebih bersyukur ya. Nanti nikmatnya ditambah sama Allah ya. Allah kasih nikmat bukan untuk bikin kita jadi tambah ria Bukan untuk bikin kita jadi ujub, bukan untuk bikin kita jadi takabur. Ya, takabur itu sombong, ujub itu berbangga-bangga diri. Ria itu membagus-baguskan amal dan perbuatan agar dipuji manusia. Nah, Allah bukan kasih kita nikmat atau kesenangan untuk itu, tapi agar kita makin bersyukur. Ya, orang yang bersyukur hatinya tunduk atau hatinya sombong kepada Allah tunduk orang bersyukur kok ya. Kita kalau bersyukur kan hati kita kerasa kan tunduk gitu ya. Ada ketertundukan. Syukur artinya kita dapat nikmat tapi kita sadar ini bukan karena kita gitu. Bukan makanya bersyukurnya ke Allah ya kan. Kita berhasil nih produksi kita berhasil. Oh ratingnya tinggi gitu kan ya yang kerja keras kita. Yang kerja keras emang kita, karena jatahnya emang begitu. ya. Tapi keberhasilannya dari siapa? Dari Allah. Bisa nggak kita kerja keras, ternyata nggak berhasil juga gitu. Bisa nggak? Ya bisa, karena Allah kan yang punya mau. Maka hidup ini bukan tentang kita, tentang Allah. Kalau hidup ini tentang kita, begitu kerja keras itu tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan, maka kita marah, maka kita kecewa, maka kita uring-uringan, ya. Aku sudah ta'aruf sama dia, udah tinggal menikah, eh kok dibatalkan, kok dia nggak jadi. Kenapa ya, terus kita sibuk mikirin, aduh aku kayaknya kurang begini, kurang begitu. Aku kayaknya banyak keburukan, aduh aku kayaknya bukan wanita yang pantas untuk dipilih. Allahnya bilang, pada surah Al-Hujurat ayat ke-12, jangan kalian merendahkan diri kalian sendiri gitu ya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian apapun ingat saja datangnya dari Allah. Ya sudah kembalikan saja ke Allah. Hidup ini jalan lagi dengan iman dan takwa. Ini menghindarkan kita dari stres, depresi gitu ya. Ya dengan menyadari bahwa memang semua kejadian itu datangnya dari Allah. Tapi kalau kejadiannya berat dan besar ya akibat perbuatan tanganmu sendiri. Misalnya ya ekstrim nih contoh naudzubillah. Suman naudzubillah. Ekstrim nih contoh. Perempuan laki-laki jatuh cinta. Tapi tidak mau nikah, tapi tidak mau pisah, akhirnya pacaran. Maaf nih ya, maaf, namanya orang sudah pacaran, masa nggak berdua berduaan sih? Mungkin nggak, nggak mungkin dong, namanya pacaran udah ada kesepakatan duniawi gitu ya, misalnya, pasti kan berdua berduaan. Ketika berdua berduaan, maaf, Nabi mengatakan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dia berduaan, siapa yang ketiga? Nah itu kita udah tahu ilmunya Tapi begitu jatuh cinta gak kuasa kita gitu Ya padahal kita tahu kan ilmunya Nah maka gak cukup ilmu Mesti dikuatkan imannya Iman bisa kuat dari mana Kalau ilmu ditunaikan Nanti Allah yang kuatkan iman Al Imanu yazidu wa yangkus yazidu bil taat wa yangkus bil maksiat Jadi iman tuh bisa naik bisa turun Kalau mau naik maka toat. Jadi toat dulu Oh iya aku jatuh cinta tapi aku belum halal nih, aku nggak boleh. Aduh, tapi aku cinta banget. Aduh, tapi aku nggak boleh. Ya udah deh, nggak usah deket-deket dulu deh. Nah itu kan kita berusaha taat kan. Nah iman bakal dikuatkan sama Allah. Kita akan tiba di satu kondisi nggak barengan sama dia lagi, kita nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita ngikutin rasa tersebut, aduh aku nggak sanggup. Aku kayaknya kudu jalin sama dia. Aduh, tanpanya hidupku rasanya hampa. Ini iman turun. Begitu besok kan kita ketemu hati berbunga-bunga, mulai ada pegangan, iman turun lagi. Begitu kap, besok lusanya lagi, kita jalan berdua, maaf, gelap-gelapan di tempat, iman turun lagi. Ini akan berdampak pada semuanya. sholat kita jadi kurang khusyuk biasanya rutin baca Quran, jadi mau baca Quran kok gak ketemu-ketemu waktu. Biasanya bangun kiamulail kok, kiamulail susah gak bangun-bangun. Biasanya sama orang tua baik-baik aja kok ini sering kita ada masalah, konflik, salah ngomong, salah paham. Karena iman turun, turun, turun gitu. Karena ada perbuatan yang secara kontinu kita lakukan dan itu bukan keperbuatan baik gitu di hadapan Allah Ta'ala. Jadi eksesnya pasti ke semua. Nah ya, nah ini ekstrim lagi nih. Yang tadi kita sedang coba cek adalah tentang masalah besar itu akibat perbuatan tanganmu sendiri. Sering baca arti ini di Quran? Ya, nah pacaran nih terjadi, jalan, udah ketemu, udah apa, maaf karena Nabi udah bilang kalau kamu berduaan dengan yang bukan mahramu yang ketiga adalah setan. Kira-kira nih teteh tanya, setan maunya kita pisah dengan niat karena Allah sebab kita tahu, eduh ini nggak halal nih di hadapan Allah. Atau setan maunya kita terus berduaan melakukan zina misalnya. Yang mana yang setan mau? Berduaan. Iya, setan maunya kita terus berduaan sampai zina, betul kan? Iya, maka terjadilah zina. Nah, zinanya satu kali kalau ndak ditahan, ndak bertobat, ada lagi yang kedua, ada lagi yang ketiga. Nah, suma, nah hamil di luar nikah, habis itu masalah besar kan? Masalah besar apa yang terjadi? Nah, bila suma, nah aborsi kah? Kalaupun tidak hamil, tapi suaminya nggak mau nikahin lah, tiba-tiba laki-lakinya hilang. Karena nggak ada komitmen apa-apa, ya nggak salah orang nggak ada komitmen apa-apa kok. Yang namanya komitmen kan cuma nikah. Nikah aja kita masih bisa ribut, gitu kan? Ya, nikah aja kita masih bisa. Ih, ternyata gua udah sebulan. Ih, ini kok bukan kayak yang gua kenal waktu itu, ya? Masih ada kaget-kaget gitu. Ini nih, kalau yang ada komitmen lah. Ini gak ada komitmen, jadi kita jangan bilang laki-lakinya kurang ajar, udah menghamili. Dia pergi, nah, lu kenapa gak jaga diri? Kenapa gak jaga syariat? Ya, orang gak ada komitmen, dia mau pergi juga suka-suka dia dong. Ya, kan? Ini ekstrim nih kedengarannya, tapi bener gak? Ya nggak ada komitmen kok. Masa nggak ada komitmen orang nggak boleh pergi? Kita nih kerja di MNC ini, ada komitmen kan? Ada kontrak misalnya, ada surat pengangkatan. Makanya kita nggak bisa asal, ah, ah gue minggu depan nggak masuk dulu deh seminggu terserah gue. Bisa nggak? Karena ada komitmen. Tapi kalau nggak ada komitmen, teteh nih misalnya, tiba-tiba ditegur, maaf sama so, manajemen MNC. Teh, kenapa kok jam 2 pulang? Lah, emang kenapa pul kalau pulang? Ya kan musti, lah kan emang aku emang aku apa? Aku kan bukan karyawan MNC, masa jam 2 ntar gak boleh pulang gitu ya. Karena gak ada komitmen kan. Jadi tete punya hak doang untuk pulang. Nah, ini berhubungan gak ada komitmen, maaf sampai zina, terus perempuannya hamil, terus laki-lakinya pergi. Terus kita bilang laki-laki kurang ajar, tidak bertanggung jawab. Ya lu juga gak bertanggung jawab sama syariat lu sendiri gitu loh bahasa kasarnya ya. Bahasa hari-harinya nah lu juga gak tanggung jawab sama syariat lu sendiri sebagai perempuan kan gitu kira-kira. Jadi Masalah besar kan? Maka Allah bilang, kalau terjadi musibah yang besar, itu akibat perbuatan tanganmu sendiri. Coba kalau kasus begitu tadi contoh, itu akibat perbuatan siapa? Ya kita sendiri. Kalau Allah nyuruhnya gitu nggak? Maka kalau ikut Allah nggak terjadi itu. gitu. Allah maunya kita selamat, kita maunya kita celaka. Maka dalam Quran dijelaskan Al-Baqarah 94, kata Allah, kalian tuh ngerti nggak sih kalau aku bikin surga tuh buat kalian gitu? ngerti nggak sih gitu nah ini Allah tanya sama kita ya inilah kenapa kita mesti jawab dalam kehidupan kita ini dari Allah kembali ke Allah maka perjalanan kita mesti Allah manusia nggak ada yang sempurna dong ya pastilah kita sibuk dengan dunia berinteraksi dengan dunia makanya Allah kasih Quran jadi ibaratnya gini loh Quran itu memang logbook ya yang kita disimpan di dunia cara ngertinya gue mesti gimana sih di dunia nih biar selamat gue di dunia nih mesti gimana sih biar ditolongin sama Allah ya ini loh cara petunjuknya tinggal dibaca gitu di sini ibaratnya gitu ya ini ke MNC ini gedungnya ada berapa banyak ya gede banget sih kalau masuk ke dari sana tapi pengen ke gedung sebelah kiri lewatnya mana ya lah itu kan ada arahnya ada caranya kan Gak bisa ujuk-ujuk lompat aja pengen ya gak bisa dong gak bisa mobilnya gak bisa lewat sini bu gitu bu mobilnya harus lewat ke depan lu terus muter gitu kayak tadi dikasih tunjuk nggak bisa ujuk-ujuk pak bisa nggak kita masuk lewat sini oh nggak bisa bu itu kan namanya ya peraturan kan ya kita dikasih tahu seperti itu tapi itu pasti tertulis kan sebagai aturannya para security gitu misalkan kan yang menunjukkannya itu pasti tertulis nggak bisa nggak boleh lewat jalur ini kalau mau ke gedung ini harus muter dulu anyway nggak boleh langsung gitu nanti ya nggak teratur dong gitu ya istilah something like that nah artinya Allah bikin Allah turunkan Quran ya maksudnya itu gitu ketika kita di dunia kalau kita mau ngerti kudu bagaimana kita di dunia supaya benar-benar baliknya tuh ke Allah lagi gitu karena datangnya kan dari Allah ya nah ini kudu dipakai ya maka jangan lelah melakukan kebaikan karena kebaikan yang disebut oleh Allah Taala dalam Al Quran khususnya di, khususnya di surah Ali Imran 130 133, 134, 135 ya. Allah sebut orang-orang yang berbuat kebaikan itu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu Allah memberikan pahala bagi mereka di dunia dan yang baik bagi mereka di akhirat. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat keba kebaikan, yuhibbul muhsinin mohsinin orang yang benar-benar hidupnya tuh pinginnya baik gitu loh di hadapan Allah namanya mohsinin dan Allah suka orang-orang yang seperti ini makanya Allah janji di dunia aja itu Allah sudah kasih ganjarannya untuk para mohsinin bukan cuma ya iya teh kita kalau aduh kalau kita ngikutin begitu kayaknya hidup di dunia juga jadinya susah kata kita Nah kita kan, nah ini dia yang tadi Teteh sampaikan. Kita selama ini hidup, kata kita, apa balik ke dalil gitu. Kalau balik ke dalil kan begini. Orang-orang yang melakukan kebaikan itu Allah suka. Makanya di dunia Allah akan kasih kebagusan, kebaikan. Itu Allah akan kasih. Asalnya kita betul jadi orang-orang yang baik, muhsinin gitu ya di dunia Allah akan kasih kebaikan bagi mereka di akhirat Allah jaminkan surga untuk mereka gitu ya amin ya rabbal alamin ya jadi Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat baik nah orang-orang yang berbuat baik itu Allah sebut mereka yang melakukan ketakwaan kepada Allah ya mereka yang melakukan ketakwaan kepada Allah itulah orang-orang yang uh, Allah sebut gitu ya sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan, ya. Nah, ini 133 134. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah. Baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, ya, ini infak. Kalau infak itu biasanya dalam bentuk harta, dalam bentuk uang. Kalau sedekah, dia bisa dalam bentuk harta, uang, tenaga, materi, pikiran, doa, kata-kata yang baik, mendamaikan orang yang bertengkar, ya, mengambilkan, menyingkirkan rintangan dari tengah jalan, menguburkan hewan yang mati. Menyuapi suami, menyuapi anak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, pokoknya kalau sodako tuh luas. Tapi infak itu biasanya dalam bentuk harta, ya, atau uang. Nah, Allah mengatakan, orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, orang-orang yang bersedia menahan amarahnya, walau mereka punya hak untuk marah dan memilih memaafkan kesalahan orang lain. Ini Allah sebut orang-orang yang berbuat kebaikan dan Allah menyukainya, ya. Allah menyukainya. Allah akan jadikan mereka para ahlul jannah. Karena perintah Allah lainnya kepada hamba-hambanya soal kebaikan, Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan fastabiqul khairat itu al-Baqarah 148 ya Fastabiqul <Sess> khairat berlomba-lombalah dalam kebaikan ya Maka <Sess> berlomba-lombalah ya. <Sess> berlomba kamu sekalian dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat. Maksudnya, Allah, ayo semangat! Gitu, hidup di dunia tuh harus jadi orang bertakwa, karena orang bertakwa itulah yang dianggap oleh Allah melakukan kebaikan. Dan orang-orang seperti ini, dia dapat ganjaran di dunia, dia udah dapet, di akhirat dia dapet, ditambah lagi Allah ingatkan, eh, ingat ya maupun kamu sekarang ini siapa, jabatanmu apa, uangmu pun berapa, engkau kedudukannya di mana, setinggi apa kata Allah di hari kiamat, semua Allah kumpulkan dan akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ya, Nah ini kita jangan lupa, kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak mengkaji Quran, pasti kita banyak lupa. Pasti kalau hati kesel pingin marah. Bukan tahan marah. Padahal yang baik kata Allah yang apa? Terang. Yang tahan. Jadi kalau kita marah dan kita nggak ditahan. Di hadapan Allah kita baik apa enggak? Maka jangan lelah jadi orang yang baik. ya. Aduh gue pengen marah disuruh tahan melulu. nih udah nggak tahan deh ini gue gitu. Tapi kalau kita ngaji itu nggak akan keluar dari lisan kita. Kenapa? Karena kita merasa penting deh untuk jadi baik gitu di hadapan Allah. Kalau soal marah, hari ini kita marah nih. Karena sesuatu, karena seseorang. Habis marah kita rasanya udah puas. Emang hidup kita ke depan kalau masih di dunia gak bakal ada marah lagi? Marah lagi nanti. Ada, maksudnya gini, akan ada lagi kejadian yang bisa memancing lagi marah kita kan? Bukan cuma kejadian yang hari ini terus kita udah marah terus kita anggap ah selesai gitu. Kita umur baru 25, ternyata takdir kita sampai 70. Masa 45 tahun kagak ada peristiwa yang bikin marah lagi? Gitu kan ya. Nah jadi kalau rumus hidup kita marah, marah lagi, marah. Umur 25 ada kesel, marah. Umur 30 ada kesel, marah. Umur 40 ada kesel, marah. Umur masih sampai 70, gimana hidup kok marah melulu gitu. Ya, gak jadi kebaikan di hadapan Allah. Jangan kita kira kalau hari ini kita marah, ke depannya kita... Hey. Nanti kalau udah nambah umur juga gue lebih sabar. Rumus dari mana itu? Rumus dari mana? Kalau ndak dilatihkan, nih, ketika kita, kan suka nganggep dunia ini sekedar dunia, kita suka lupa makanya mesti ngaji. Insya Allah teman-teman di sini kan rutin ya ngaji ya, emang sini masya Allah. Um, kita kadang cuma nganggep dunia ini ya dunia aja gitu, cuma kita. Emang cuma ada kita. Di sebelah kita ada siapa nih? Di sekeliling kita ada siapa nih? Iblis. Emang dikira nggak ada nih? Auzubillahiminasyaitanirajim. Ya, baca terus itu. Auzubillahiminasyaitan. Apa kok udah gini? Lagi nyimak teteh. Lagi nyimak nih. Tiba-tiba bengong, pikirannya nggak tahu kemana. Udah nggak dengar teteh ngomong apa, matanya ke teteh. Tapi udah nggak tahu teteh ngomong apa. Bisa nggak? Pernah gitu? Pasti pernah dong. Ya pernah yang ngomong aja pernah kok. Emang yang ngomong nggak belajar ngaji ya pernah. Udah selesai nih, ini gimana menurut kamu Hadijah? Eh, apa ya? Maksudnya aku ditanya apa ya gitu? Aku ditanya apa ya gitu ya? Astagfirullah kemana sih barusan? Itu emang siapa tuh? Yang ganggu kita jadi begitu siapa? Jadi kita nih bukan sendiri. Jadi kalau kita rasa gini. Gue nggak terima tuh sama dia. Kelakuan dia kayak gitu gue nggak terima. Gue datangin aja deh. Dia di, ruang, di lantai berapa sih nih? Di gedung ini? Cie kan gitu kan ya? Terus kita datengin, eh sini gue mau ngomong sama lo. Lo ngomong apa? Gua pokoknya gitu. Emang kita kira itu apa? Itu siapa itu yang bikin kita begitu? ya? Emang kita kira Allah yang bikin kita begitu? Bukannya Allah bilang di dalam Al-Quran tahan. Berarti dari Allah suruhnya tahan. Tapi karena iblis dengan bala tentaranya ini. Emang kita kira mereka bukan kaum yang berilmu. Ya kan dia diciptakan duluan daripada kita. Eh, Tahuan dia dong tentang beriman, beribadah, menyembah kepada Allah, surganya Allah lah. Kita mah belakangan kali diciptakannya manusia, ya kan? Mereka udah duluan ilmunya, menyembah Allahnya, berinteraksi dengan Allah. Jadi ya, udah duluan daripada kita, udah udah duluan gitu, ya. Nah jadi kita kira apa dia nggak ngerti? Dia ngerti bahwa Allah sudah kasih petunjuk nih kepada bani Adam, kalau marah tahan, biar dapat. Sorga. Dia udah ngerti nih. Makanya dia nggak mau kita nahan. Maka dia bikin kita marah. Kita hidup di dunia nggak ngaji. Kita ngaji cuma isi waktu. Jadi kita nggak amalkan. Makanya kalah terus sama setan. Karena setan mengamalkan keimanannya kepada Allah. Satu kali dia nggak amalkan langsung jatuh hisapnya Allah tempatmu neraka. Satu kali Allah ciptakan Nabi Adam as. Allah uji, eh, malaikat, coba kamu sujud, nurut malaikat. Coba kamu bangsa jin, sujud. Nah, yang nolak itu iblis dengan bala tentaranya para setan. Maka kata Allah, kamu menolak perintahku ya, itu sesat, tempatmu di neraka. Selama-lamanya sebelum itu ya beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi karena dia dari api maka dia panas terus. Jadi kalau hati panas sama teman artinya dirimu siapa? <tik> <tik> Manusia tuh unsurnya tanah. Unsurnya tanah ya. Tanah itu gembur ya. Tanah itu subur. Tanah itu tempatnya kehidupan. Tanah itu mengha silkan ya. Tanah itu lambang ketentraman gitu kan ya. Coklat gitu warnanya kan kita kalau warna coklat gitu seringnya dianggap ketentraman gitu kan ya, ketenangan, warna-warna tanah gitu ya. Itu selalu men, apa? Maknanya tuh kehidupan, menghidupkan, menghasilkan. Kalau setan memang dari api ya, bangsa jin dari api, jadi panas. Makanya kita jangan kebanyakan sering panas. Makanya Allah suruh tahan. Kalau ndak tahan, kita ndak masuk kategori baik di hadapan Allah. Udah sih nggak masuk kategori baik di hadapan Allah. Iblis dengan bala tentaranya ini terus berada di sekeliling kita. Bahkan mereka masuk ke dalam hawa nafsu kita. Akhirnya kita jadi orang marah melulu. Dia udah masuk tuh ke dalam hawa nafsu kita. Karena tadinya kita yang buka pintu. Disuruh tahan sama Allah kita marah. Ah, kata Bang Sajin dia buka nih pintu nih. Udah kebuka ditahan sama mereka. Jangan ditutup lagi. Jangan sampai ketutup lagi. Nah kita nggak ngaji. Jadi kita kira hidup cuma ya udah begini ya. Ya udah emang kenapa kalau gua marah? Mulut mulut gua? Ah, nggak ngaji sih. Nggak ngaji sih. Gitu. Mulut mulut gua. Padahal kata Nabi soal mulut apa? Berkatalah yang baik atau? Masya Allah sudah berilmu kan semuanya. Iya tinggal diamalkan ya maka jangan lelah jadi orang baik um, karena sudah mau jam satu ya sedikit lagi saja hmm. nah ini ya Ali Imran ya um, apa namanya 172 bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan? Dan yang bertakwa maka sungguh ada pahala yang besar untuk mereka. Gaji mau nggak besar gaji 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 mau nggak? Mau. Oh. Oh. Bulan depan dinaikin mau nggak? Amin. Mau nggak naik 100%? persen? Oh. Uh -uh, gaji aja mau yang besar, pahala yang besar nggak dikejar. <laughs> iya, ini kita manusia, kita ini kita manusia. Kita tuh kayak apa ya? Nah ini dia kata Allah apa? Dunia menipu. Jangan tertipu oleh dun. Kayak barusan nih. Mau gak gaji tinggi? Mau. Mau gak gaji dinaikin? Mau gitu. Gaji naik 100%? Mau. Kata Allah mau gak pahala yang besar? Kok gak pernah kepikiran gitu ya. Mau gak pahala yang besar? Mau. Berbuatlah kebaikan. Oke. Kebaikannya apa? Tahan amarahmu. Nah ini dia nih. Gitu ya. Apalagi. Maafkan kesalahan siapapun. Hmm, aku sih mau sih maafin, tapi kayaknya aku nggak bisa lupa deh. Nah, kan? Padahal memaafkan itu ya satu paket sama melupakan. Tapi karena kita suka pakai cara berpikir duniawi, kita pisah memaafkan belum tentu melupakan gitu, ya? Itu kita pakai tuh rumus dunia. Padahal dari Allah ya memaafkan dengan melupakan tuh ya satu paket gitu. Masa kita udah maafin terus kita nggak lupakan ya kan nggak nyambung. Jaka sembung naik ojek oh, dong jadinya. Kan gitu ya. Ya kalau memaafkan ya kita sudah lupakan. Nggak bisa teh. Masih ada di kepalaku. tapi suka bilang nggak apa-apa. Karena sentranya manusia kata Nabi. Nah ini hadisnya. Yang kayak gini ingat nggak? Dalam diri setiap hamba Allah ada segumpal daging. Kalau dia baik. Baik, semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Namanya apa daging itu? Kolbu, ya. Nabi sebut kolbu, artinya hati. Nah, berarti hati itu sentra. Apa itu sih maksudnya? Ini kalau di MNC, ini gedung utamanya mana sih? Ada kan gedung utama? Kan terus ada, misalnya kayak apa tuh? Gedung satu, gedung dua, gedung tiga gitu. Tapi ada gedung utama lah. Anggaplah begitu ya nah pada kita yang disebut gedung utama sentra pusatnya itu adanya di hati jadi kalau kayak tadi aku aku sudah memaafkan teh tapi aku belum bisa melupakan ini sebetulnya kata melupakan yang dicek tuh bukan akalnya karena kalau akal memang tempatnya memori kan kayak handphone gitu handphone kan ada bagian tempatnya memori kan apa tuh kartu ya apa sih memory card gitu memory card. Ya udah selama belum di delete berarti ada kan di memory card ya. Kita selama belum dicabut nyawa, ya memory card itu masih terisi. Jadi gini, kita suka ingat-ingat kan, dulu ya waktu aku kecil gitu. Itu kan ada di kepala kita ya, karena memory cardnya masih ada. Nah ngetesnya itu bukan masih ingat apa enggaknya kalau soal ikhlas ya, soal maaf, soal memaafkan ya. Aku sudah memaafkan, tapi belum bisa melupakan. Enggak apa-apa kata teteh. Asal dicek hatinya. Pada saat kita mengingat kejadian yang kita rasa perih, pedih, pelik gitu ya. Yang kita mesti cek apa yang terasa di hati. Apa yang terasa? Kalau hatinya sudah baik-baik saja ya enggak apa-apa masih ada di memori. Berarti sudah selesai. Tapi begitu Aku ya kalau inget lagi tiga tahun lalu dia mengatakan itu kepadaku sakit lagi hatiku. Nah ini penyakit namanya. Ini kudu diberesin ya. Ini penyakit sama kayak begini kita jatuh. Terus kata dokter kakinya retak bu, mesti di gips tiga bulan. Nah di gips deh tiga bulan. Selesai so, nih tiga bulan. Aduh dah kalau dipakai jalan masih sakit. Maka ada obat tambahan kan? Tiga bulan lagi bu, nggak usah nggak usah di saya tapi pakai tongkat ya minum obat ini. Tiga bulan kemudian dites lagi, diketok nih sama dokter, tek, ada rasa sakit nggak bu? Gak ada dok, alhamdulillah pengobatan selesai gitu. Tapi kaki itu bekas retak apa bukan? Iya. Kalau di foto lagi kelihatan nggak ada bekas retak? Iya. Tapi diketok masih sakit nggak? Enggak gitu. Jadi kalau masih ada di ingatan kita, ya itu bekasnya gitu. Gak apa-apa. Tapi kalau diketok, tok hati kita. Masih sakit gak ya? Enggak tuh, ya udah aman, gak apa-apa. Tapi kalau kayak tadi, aku kalau ingat sakit hatiku. Nah ini kudu berobat. Ini kudu berobat. Karena hati berpenyakit itu namanya kolbun marid. Kalau enggak diobati dia akan jadi kolbun mayit. Orang sakit, fisik kita sakit enggak berobat. Tambah parah enggak sakitnya? ya hati juga begitu ya nanti jadinya nggak baik di hadapan Allah ngobatinya pakai apa teh kata Allah urusan hati diobatinya dua Aradu 28 surah Yunus 57 zikir dan Quran tapi pakainya yang benar ada guru yang membimbing sehingga zikir dan Qurannya jadi terapi berobat gitu bukan bla gitu kadang kita hatam 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 artinya ngerti nggak 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 dibaca Tafsirnya gimana? Paham gak? Enggak, belum ikut kajian. Tadabur enggak mendalami cari hikmahnya? Belum. Nah, enggak jadi obat gitu. ya. Nah, kira-kira seperti itu. mudah kita tidak lelah jadi orang baik di hadapan Allah. Banyak bersabar, ya. Banyak berinfak, ya. E, tidak menjadi orang yang mudah mudah kalah dengan emosi dan hawa nafsu. Sehingga dia marah, mudah dia sakit hati tidak bisa dihapuskan gitu ya. Nah, semoga kita tidak jadi yang seperti ini. Dan Allah mengatakan banyak-banyaklah memaafkan kesalahan ya. Kenapa sih kita mesti maafin kesalahan orang? Karena kita juga gak bakal luput dari salah. Hidup ini cuma silih berganti bergilir Ali Imran 140. Hari ini kita marah pada seseorang karena kita rasa dia melakukan kesalahan kepada kita, lain waktu orang marah sama kita. Karena kitanya yang lagi bikin salah gitu, ya. Maka sudah maafkan, maafkan. Kalau betul kita ingin surga, apalagi Allah jamin surganya lebih luas dari langit, lebih luas dari bumi, ya. Terus kita tetap juga nggak nahan marah. Dengan kata lain kita bilang apa sama Allah? Aku nggak mau surga ya Allah. Aku nggak mau surga. Maka Allah nggak akan kasih itu untuk kita. Nggak akan Allah kasih untuk kita. Allah itu sesuai prasangka hamba-hambanya. Maka perbuatan Allah itu sesuai bagaimana hambanya memohonkannya kepada dia. Ya aku kan mohon teh dalam doa aku minta surga Ya dalam perbuatan gimana? Jangan nato dong no action talk only. Masa doa doang? Doa doang gitu sama manusia aja kita ih lu nato banget sih lu no action talk only ngomong aja mana katanya lu mau bawain gue mie ayam bawain mie ayam ngomong aja lu tiap hari mie ayamnya kagak pernah datang gitu kata Allah lu doa aja tiap hari minta sorga kelakuan lo gitu ya sama lawan jenis yang bukan mahram lo kalah sama emosi lo kalah disuruh infak lo pelit <gitu>, gitu ya misalnya ya gimana doanya minta jana gitu. No action, talk only ya nggak bisa, gitu ya. ya insya Allah mudah-mudahan kita tidak bosan jadi orang baik. Ya, wallahu a'lam bishowab. Sedemikian sharing kita ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ada hikmah dari Allah Taala. Semoga kita makin bersemangat ya ingin menegakkan Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Memang harus dalam kehidupan karena Allah kasih Quran dan Sunnah ya buat kita, buat nuntun kita hidup gitu. Bukan untuk dipajang, bukan untuk sekedar dibahas-bahas di kelas seperti ini, bukan. Ya, Qurannya dipajang di rumah karena kita harus punya Quran. Maka ditaruh nih ada Quran. Kita bermajelis mempelajari karena emang mesti diamalkan gitu. Begitu diamalkannya enggak, yang ini semua jadi enggak ada artinya. Buat apa punya Quran, buat apa datang majelis, enggak diamalkan. Tujuannya Allah kasih Quran dan sunnah, tujuannya Allah kirim Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ahlak manusia. Ya, ya kalau kita yang nggak bergerak menyempurnakan akhlak kita dengan Quran dengan belajar sunnah dengan ngaji ya dengan mempelajari hadis-hadis itu kan sunnah ya kalau kita yang nggak nggak bergerak nggak mengamalkannya ya nggak akan berfungsi terus kita lagi yang bilang eh, kenapa ya zaman sekarang umat Islam kok begini nah emang lu siapa lu umat apa misalnya gitu kan ya Ya kita lagi ngomongin diri kita sendiri kan berarti gitu. Kita yang harus memperbaiki. Masa masa teman-teman kerja di MNC terus bilang, ih MNC kok lagi enggak banget. Ih ya lu ngomongin diri lo sendiri dong <laughs> kayak gitu. Kan ibaratnya gitu ya. Iya kita mesti berjuang, kita mesti keren, kita mesti bikin nih MNC keren nih. Begini, begini, kita mesti kerja keras, kita mesti gitu. Ya kalau kita bilang MNC kok begini. Ya kan lu yang kerja di dalamnya gitu. Kan kamu sendiri yang ada di dalamnya. Berarti you play a part of it gitu. Kalau kita bilang kok begini amat sih ya, ya berarti kita punya role dong di dalamnya orang kita bagian dari amensi misalnya gitu ya. Nah begitu pula dalam Islam kita umat Islam, jadi kita play a role untuk menegakkan is Islam. Jangan kita bilang ih eh, Islam keadaannya sekarang gini amat ya. So what 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 are you doing gitu? Kita ngapain nih gitu kan ya? Nah Insya Allah kita belajar, kita punya Quran kita punya hadis itu supaya kita belajar makanya kita ada majelis ilmu supaya bisa diamalkan dengan mengamalkan Allah akan menolong untuk menguatkan ini sudah janji Allah sudah janji Allah kalau diamalkan Allah yang tolong untuk menguatkan kalau sudah dikuatkan oleh Allah mantap kita maka kita lebih enteng ya menunaikan syariat tuh enteng karena Allah sudah tolong kenapa Allah tolong Alangkah kabut ayat terakhir karena Allah melihat hambanya bersungguh-sungguh berjuang untuk menunaikan maka Allah kasih kepadanya. Aku pengen banget deh jadi orang sabar kata Nabi berusahalah dalam setiap keadaanmu engkau bersabar di hadapan Allah lalu engkau minta kepada Allah Allah akan jadikanmu hamba yang sabar. Gitu kira-kira rumusnya ya. Wallahu a'lam Semoga ada manfaatnya sambil nunggu teman-teman yang di sini, ini ada satu pertanyaan dari Zoom nih, Teh. Zoom. Ini Zoom ya? ya. Oh ya. Assalamualaikum. izin bertanya. Jika sudah pintu setan terbuka, bagaimana menutupnya kembali? Misalnya, satu ada seseorang yang mudah marah. Kedua, ada seseorang yang mendapat tekanan untuk menutupi informasi tertentu. Dan ketiga, kalau kesalahannya berupa gibah, bagaimana menurut Ustazah memperbaikinya? Bismillah. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya nggak satu sih ya? Pertanyaannya berapa banyak gitu <tuk> ya? <tuk> yang Empat-empat. Yang pertama kan pertanyaannya bagaimana ya, menutup kita kembali kita pintu? Iya. Kalau pintu sudah terbuk. Apa? Uh, apa? Kalau, apa? Pintu sudah... Pintu, pintu jika sudah... Pintu setan terbuka, ya jika pintu sudah dibuka, dibuka sudah dibuka oleh setan lalu mereka masuk gitu ya jadi kita harus apa pada suralzim hmm, anal 98 99 100 Allah mengatakan setan tidak akan berpengaruh kepadamu kalau kamu melakukan nih hal-hal yang Allah sampaikan ya pada ayat ini yang pertama, jangan lepas dari Quran. Yang kedua, banyaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi artinya berzikir a'udzubillahi juga berdoa ya, lindungi hamba dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Kita minta ya. Jadi jangan lepas dari Quran, banyak berdoa ya, banyak bertawuz, banyak berzikir, meminta perlindungan dari Allah taala. Kemudian jagalah dirimu sebagai orang yang beriman. Ya, yang keempat, bertawakallah engkau kepada Allah Ta'ala. Beriman itu apa teh? Yakin sama Allah. Ya, yakin sama Allah. Orang-orang yang hatinya yakin kepada Allah, terpaut kepada Allah, setan tuh susah banget cari jalan. Bingung dia nyari celahnya. Karena hati kita yakin sama Allah kan tapi bisa aja teh kita tiba-tiba hatinya down makanya sebut doanya inna ma'ia rabi sayyadin kuatkan lagi hati kita aku yakin Tuhanku pasti selalu memberi petunjuk padaku lagi down nih hati kita tiba-tiba serot ya ampun gimana ya aku nanti aku butuh banget nih uang tapi gak ada inna ma'ia rabi sayyadin kalau enggak ya yakin kita pasti diutak-atik sama setan ya. Allah suruh kita yak iman, Allah suruh kita iman, jaga iman, yakin sama Allah. Makanya ya, makanya ini jadi turunan dalam sikap ya. Makanya Nabi katakan gini, kalau kamu merasa hidupmu sedang menghadapi sesuatu yang kamu anggap susah, maka tetaplah bersyukur kepada Allah. Pujilah Allah dengan mengatakan alhamdulillah ala kulihal. Kalau kamu merasa hidup ini kamu lagi ngadepinnya kesenangan, maka bersyukurlah tetap kepada Allah dengan memuji Allah, menyebut Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu salihat. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ngajarin kita menutup segala peluang setan masuk. Kita lagi senang, kita muji Allah. Kita lagi susah, kita muji Allah. Gak ada kita bilang, Allah kok gini amat sama aku. Kenapa sih harus aku yang dibeginiin sama Allah? Ya masuk deh setan berombong-rombong. Ya kan? Nah ini makanya harus jadi sikap. Nah kalau ini diterapkan seperti yang Nabi ajarkan, maka kita jadi orang yang berusaha terus mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Menahan gitu ya. Lagi susah kita sebut Alhamdulillah ala kulihal. Bukan teriak, bukan nangis. Kita tahan. Menahan diri itu arti dari kata sabar. Nah jadi panjang nih ya. Allah cuma suruhnya beriman. ya Tapi maksudnya jadi panjang kan ya. Beriman, oh kudu yakin sama Allah. Oh yakin sama Allah, berarti susah senang. Ya udah dari Allah, pujilah Allah, bersyukurlah pada Allah. Gitu ya, kalau ini sudah kita lakukan, artinya kita sudah jadi orang yang sabar. Orang yang sabar, innallaha ma'asobirin. Allah membersamainya, makanya setan jadi gak ada pengaruhnya buat dia gitu. Tawakal, tawakal itu apa? Tawakal itu kita fokus pada usaha kita semaksimal kita bisa. Tetap harus ikut koridor syariat ya. Hasilnya kita gak pikirin. Masalahnya kita ini hidup mikirin hasil. Doa tapi mikirin kapan di ijabahnya. Ih udah doa setahun belum-belum juga. Ih udah doa dua tahun belum-belum juga. Ya itu yang bikin doanya gak ijabah. Gak tawakal sama Allah. Kita ngerasanya kalau kita udah doa. Allah kudu mengijabah. Kata Allah emang lu pikir lu siapa? Kan gitu. Doa ya doa aja dong. Ya. Ijabah mah ya terserah Allah. Emang lu pikir lu siapa? Kata Allah gitu. Ya, Allah sebut dalam surah Fatir. Emang kalian pikir aku butuh sama kalian? Aku nggak butuh sama kalian, kata Allah. Ya, nggak butuh kalian yang butuh sama aku. Jadi hati-hati sikapnya kepada Allah. Tawakal, berjuang aja. Terus saja ibadah, terus saja berdoa, terus saja beramal baik. Terus saja kerja dengan jujur amanah. Tutup aurat yang baik, terus saja kita lakukan yang terbaik. Hasilnya apa? Wallahu alam, terserah pada Allah. Tapi justru begitu kita tawakal, setan jadi gak ada pengaruh sama kita. Yang tadi tuh pintu udah kebuka, ketutup lagi semua. Kalau ter, ter apa? Terlempar dia keluar. Auzubillahiminasyaitanirajim, terlempar dia. Baca Quran, terlempar dia. Iman kuat. Ditunjukkan dengan doa, dengan kesabaran, terlempar dia. Hidup penuh dengan semangat, hasilnya kuserahkan kepada Allah. Terlempar dia gitu. Susah dia cari susah dia cari jalan masuk kepada kita. Ya. Nah, ini kira-kira di dalam mengendalikan uh, syaitan. setan. Kan orang Islam itu innamal a'malu biniat. Nih, kita udah ngaji hari ini temanya ini. Niatkan, ya Allah hamba berniat mulai hari ini ya Allah, hamba berniat menjadi hambamu yang melakukan kebaikan yaitu menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan orang, tidak pelit dengan infak. Ya apa yang Allah sebutlah tadi gitu ya. Nanti dibaca ayatnya panjang soalnya sebetulnya 133, 134, 135 ya. Dibaca. Nah, itu niatkan, niatkan, niatkan di hadapan Allah ya dengan niat, baru niat sudah dapat pahala. Pokoknya niat kebaikan dia sudah dapat satu pahala walau belum dijalankan. Kalau dijalankan pahala mengalir sepanjang itu dilakukan. Tapi keburukan sudah diniatkan belum dicatat sebagai dosa. Begitu cintanya Allah kepada hambanya. Ya, betapa cintanya Allah kepada kita. Niat baik dapat pahala satu. Niat buruk belum dicatat sebagai dosa. Dilakukan baru menjadi dosa. Ya, nih kita tuh, usia emang kita tahu diri sih di hadapan Allah. Ya, sih memang kita tahu diri, Allah udah mudahkan semuanya buat kita. Gimana teh kalau yang gibah? Berhenti, minta ampun, Allah ampun. Allah ampun, asal berhenti. Nanti kalau sekali waktu kita kepleset lagi, ya tobat lagi kan kepleset. Nggak sengaja, bukan sengaja-sengajain. Kecuali kita sengaja lagi. ampuni hamba, ya, ya Allah, astagfirullah hamba habis gibah ini. Ampun ya Allah, ya Allah, hamba, minta maaf, hamba, hamba nggak mau lagi ya Allah. Besok kita ketemu lagi eh, lu dengar nggak bener nggak sih kemarin katanya ada itu oh nggak tahu ya eh, lu ngerti nggak kira-kira lu dengar nggak lu dengar nggak ceritanya itu gimana sih kemarin minta maaf katanya sama Allah kan gitu ya tapi kalau kita udah minta maaf kita bertobat kita bilang ya Allah hamba nggak mau mengulangi lagi besok kita ketemu nih sama rombongan yang kemarin eh eh Hadijah ceritanya belum kelar kemarin ya Allah udah kelar ah udah kelar ah kelar deh kelar deh Ih masih ada loh kabar barunya. Ih gue mah nggak bisa denger, gue lagi nggak bisa denger telinganya gitu kan ya. Gak bisa denger, gue nggak bisa. Ya udah kalau gitu loh nanti siang aja ya pas makan siang. Ih gue nggak makan siang hari ini gue. Gitu ya. Gue puasa, gue puasa. Ah tambang kayak lo aja puasa. Ih bener gue lagi belajar. Bukan puasa makan tahu puasa gibah gitu ya. Udah pokoknya dengan segala cara deh ya Allah kan juga lihat. Ternyata kita ketarik juga nih keseret. Allah lihat, kita usaha. Memang Allah nggak memperhatikan. Kita jangan kira Allah tuh nggak merhatiin gitu. Ya abis aku nanti kalau gibah lagi, ya gibah lagi Allah kan lihat. Ini prosesnya gimana gitu. Apakah kita berjuang menghindari terus kita keseret juga. Lalu ketika kita keseret kita lagi duduk di, di, di kantin udah keseret. Kita tahan. Iya ini gini, gini, gini. Ini, ini, ini. Lu tau nggak? Yang ini loh, Mas, lu nggak ngerti sih? Allah oh, juga lihat kita usaha gitu. Tapi kalau yang ini, iya ya emang gitu-gitu. Ih, iya benar sih. Yang ini ngomongnya, ih gue juga lihat tahu. Eh, Allah oh, juga lihat ya. Ya, lu kira bisa bohongin Allah kan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, wallahu <sob> a'lam Semoga ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsiran.